menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif. Meme yang lucu itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed. Yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum. Karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital bersama saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator di acara siang hari ini. Tentunya saya ingin menyapa dulu teman-teman dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, senang sekali acara ini telah berjalan di banyak kota di seluruh Indonesia. Dan tentunya ada latar belakang juga yang akan saya sampaikan dengan adanya acara ini. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu adalah digital skills, digital ethnic, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten maupun kota yang melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan dulu tata tertib yang harus diikuti sampai dengan acara selesai ya. Teman-teman harus tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mematikan mic atau mute dan tetap menyalakan dan mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret layar dan juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya-jawab, mengerjakan pretest dan juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan untuk aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan video arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo, semoga visi di periode yang kedua ini tercapai dan menciptakan semua masyarakat Indonesia makin cakap digital dan internet dapat diakses oleh seluruh masyarakat di pelosok Nusantara. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita simak bersama-sama, berikut ada speech dari Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI, MSI. Beliau adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyadi untuk arahannya. Semoga menciptakan seluruh masyarakat Kaltim semuanya cakap dalam dunia digital. Baik teman-teman, ya, ini untuk acara ini luar biasa keren banget ya. Jadi pastikan teman-teman menempati tempat yang nyaman, karena ada 2 jam, ada 4 narasumber yang akan memaparkan materinya, dan ini luar biasa banget. Pastikan tempatnya nyaman dan semoga kondisi internetnya di sana oke untuk menyimak acara ini sampai dengan selesai ya. Baik, sudah ada 4 narasumber di sini, saya perkenalkan dulu ya. Untuk yang pertama nanti yang akan menyampaikan yaitu adalah Kak Nuryadi, akan membahas dari sisi digital safety, etika pelayanan dan bisnis digital. Nah, Kak Nuryadi ini Komisaris Ragam Aset dan juga Director of Diplomat Success Challenge dan juga Director PT Satu Atap Indonesia. Dan kemudian nanti dari Digital Ethnic akan disampaikan oleh Kak Lukman Hakim MH, tips mengenali berita palsu dan cara untuk memverifikasinya ya. Kalau Kak Lukman ini adalah seorang jurnalis, businessman, and digital creator content. Dan kemudian yang ketiga nanti ada Kak Tessa Yuniska, influencer, makeup artist, dan entrepreneur. Digital skill yang akan disampaikan yaitu adalah tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Dan kemudian nanti yang keempat ada Kak Fitra Maika dari Digital Safety. Yuk pahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Nah, Kak Fitra ini adalah co-founder at InfoKuber Social Media Planner juga. Baik, sudah ada 4 narasumber yang siap untuk memaparkan materinya. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya dengan keempat narasumber ini atau salah satu, silahkan kirim format untuk pertanyaannya, yaitu adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Ya, langsung aja di kolom chat nanti pertanyaannya coba ditulis di situ ya. Nah, bagi teman-teman yang nanti akan share untuk acara ini di sosial media kalian, di Instagram, silakan aja follow @siberkreasi dan juga @litdikkalimantan dan juga litdikkal1077 ya, dengan hashtagnya adalah litdikkal1077 dan juga hashtag siberkreasi. Bagi 10 orang yang bertanya, kita akan pilih siapakah yang berhak untuk mendapatkan masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Bagi 10 orang juga yang mengupload aktivitas hari ini di sosial medianya dengan follow dan juga hashtag yang tadi, akan kita pilih juga untuk dapat pulsa masing-masing Rp50.000. Baik teman-teman, Kutai Barat, Kalimantan Timur, ada 4 narasumber. Narasumber yang pertama akan kita tampilkan langsung saja, Kak Nuryadi, Komisaris Ragam Aset, Director of Diplomat Success Challenge dan juga Director of PT Satu Atap Indonesia. Halo, selamat siang Kak Nuryadi. Selamat siang Mas Rio. Terima kasih atas waktunya. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Selamat siang juga buat teman-teman di Kutai Barat. Gimana kabar Kak? Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini akan membahas tentang etika pelayanan dan berbisnis digital. Oke, boleh langsung saja Kak Nuryadi. Siap, thank you Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di Kutai Barat. Jadi siang hari ini sebuah kehormatan saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua untuk memberikan sedikit materi terkait etika pelayanan dan berbisnis digital. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya bisa balik ke Kalimantan Timur
Jadi kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya memulai apa yang saya bicarakan pada siang hari ini, boleh di next, Mas. Nah, jadi siapakah saya? Saya Nuryadi, saya lahir di Bontang. Jadi tetanggaan sama Kutai Barat. Saya lahir di Bontang 20 Januari 1987. Saya dari kecil sampai SMA ada di Bontang. Baru tahun 2005 saya akhirnya hijrah ke Surabaya. Saya ngambil kuliah di ITS sebagai Chemical Engineering atau Teknik Kimia. Alhamdulillah lulus 2010 dan sekarang saya menggeluti beberapa bisnis. Yang pertama ada di Ragam Aset, ini ada sebuah platform crowdfunding. Juga di Satu Atap Indonesia, ini adalah sebuah working space. Dan juga saya menangani sebuah apa namanya yang kita sebut sebagai diploma success challenge, ini adalah ekosistem entrepreneurship di tingkatan nasional. Jadi kalau teman-teman yang pengen kontak-kontakan nanti bisa aja telepon di situ juga udah saya taruh, feel free. IG saya boleh follow-followan di @nuryadi2701. Oke, next, kita langsung aja karena waktunya nggak banyak. Nah, digital market ini hari ini emang lagi sangat luar biasa ya. Memang lagi menggelora, lagi hype banget kalau kata anak sekarang tuh, lagi trending banget gitu ya, lagi viral banget. Di mana website, sosial media, marketplace, email, iklan digital, ini adalah semua hal yang berkaitan dengan digital market. Di mana sekarang kita tuh bisa gampang banget mendapatkan informasi, beli barang, tinggal duduk, diem, ya. Kita nggak perlu lagi harus susah-susah, langsung dari HP, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini adalah sebuah paparan atau sebuah kemajuan teknologi yang membuat dan mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu. Bisa di next. Nah, yang serunya lagi teman-teman, Indonesia ini penduduknya, ini data tahun Januari 2021 ya, 274,9 juta penduduknya. Di mana yang sudah terkoneksi dengan mobile itu lebih besar, ada 345 juta. Berarti itu ada 1 sampai 2 orang yang HP-nya tuh bisa 5 gitu mungkin ya. Nah, dan yang sudah terjangkau dengan internet ya, sudah menjadi internet user itu ada 202 juta. Dan yang aktif di media sosial, dibayangin, wajar aja kalau kita tuh menjadi pasar digital yang besar banget karena ada 170 juta masyarakat Indonesia yang sudah aktif di sosial media. Ini apa tandanya? Ini adalah sebuah tanda, sebuah data bahwa market kita di dunia digital, di dunia online tuh gede banget. Jadi teman-teman bayangin kalian sekarang bisa jualan dari Kutai Barat gitu ya, dari Kutai Barat jualan apapun itu sebuah produk dan itu bisa dijangkau oleh 170 juta orang di seluruh Indonesia. Yang dulunya mungkin kita kepikiran gimana caranya ya kita bisa jualan sesuatu dari Kutai Barat terus bisa, jangan, gak usah jauh-jauh lah, sampai ke Samarinda aja kayaknya setengah mati, sampai ke Balikpapan aja sampai kayaknya setengah mati. Tapi ini dengan kemampuan digital, maka 170 juta orang yang sudah aktif di sosial media dan 202 juta orang yang sudah aktif di internet itu bisa menjangkau produk kita. Ini adalah sebuah kesempatan, opportunity, tapi ini juga bisa menjadi sebuah ancaman atau handicap gitu, atau weakness. Karena apa? Karena akhirnya banyak yang memanfaatkan ini untuk hal-hal yang tidak patut, tidak beretika, melanggar hukum, dan kawan-kawan tadi yang seperti dijelaskan dari sambutannya Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Next, Mas. Nah, apa sih keunggulannya ya digital market ini ya? Yang pertama, responnya itu instan. Jadi kita tuh langsung face to face gitu. Jadi nggak lewat banyak hal, nggak lewat ada distributor, perantara dan kawan-kawan, tapi kita bisa langsung ketemu sama market kita, sama customer kita. Sehingga responnya tuh langsung instan. Kita langsung bisa dapat feedback, kita bisa langsung testimoni dan kawan-kawan langsung dari customer kita. Hemat biaya pastilah. Karena apa? Karena kita nggak perlu lagi menyiapkan infrastruktur bisnis yang luar yang gede-gedean. Cukup dengan membuka channeling kita di digital asset gitu ya, di online, maka kita bisa melakukan penetrasi pasar ke seluruh tempat yang kita inginkan. Pengumpulan data yang lebih besar, Pak. Ya, karena dengan tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batasan, semua terkoneksi dengan internet, maka kita dengan sangat mudah untuk bisa mengumpulkan data yang kita inginkan. Sehingga untuk itu akan membuat produk kita akan jauh lebih tajam, membuat produk kita akan jauh lebih sesuai dengan keinginan market karena kita dengan mudahnya bisa mendapatkan data yang besar. Nah, dan yang terakhir adalah exposure lebih besar dari produk. Bayangin tadi data yang sudah saya sebutkan di awal, ada 202 juta orang yang sudah aktif di internet, berarti produk kita
yang tadinya tidak bisa dikenal, yang hanya dikenal di sekitaran rumah, di sekitar tetangga dan segala macam, ini bisa dikenal oleh 202 juta orang yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah sebuah kesempatan yang harusnya kita bisa ambil dan bisa mengisi pasar ini dengan produk-produk dari Kutai Barat tentunya. Next. Nah, ini market tradisional ya. Dulu kita kalau mau jualan produk itu mungkin harus, kalau mau dapat exposure itu harus ikut pameran gitu ya. Biasanya dari Pemkot, dari Pemkab gitu ya, dari dinas itu ada fasilitas untuk kita bisa ikut pameran. Kita harus buka toko, investasi ruko, nyari tempat di tengah jalan yang tempatnya rame, jalannya dilewati orang banyak orang, harus iklan di TV kalau mau dikenal di nasional. Tapi ini kan nggak mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman UKM, teman-teman UMKM yang mungkin terbatas dananya, terbatas investmentnya untuk marketing, dan ini nggak bisa dilakukan waktu kita dulu ya, waktu mungkin di bawah 2010 gitu. Semua itu harus investment besar sehingga orang tuh susah banget kalau mau jadi entrepreneur. Tapi hari ini gitu ya, dengan adanya market digital, bisa next. Nah, dengan adanya market digital, maka sekarang udah tidak perlu lagi adanya toko, harus mikirin toko harus di pinggir jalan, nyewa ruko 3 lantai, harganya 500 juta per tahun dan kawan-kawan gitu ya. Tapi sekarang produk kita bisa langsung masuk ke HP-nya orang-orang, langsung masuk ke gadget-nya mereka gitu ya. Dari tadi yang pegang gadget yang udah termobile connect itu ada 354 juta gitu ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke terdekatnya mereka, ke handphonenya mereka, dan ini adalah peluangnya. Jadi harapannya dengan acaranya ini itu adalah membuka wawasan, membuka pikiran teman-teman semua, para pelaku UKM yang ada di sini mungkin, atau teman-teman yang belum punya bisnis, yang pengen bikin bisnis, gimana caranya? Nah, salah satunya adalah coba kalian harus pelajari bagaimana sih menjadi cakap digital. Dan inilah yang diharapkan dari acara yang kita hadiri pada siang hari ini. Bagaimana caranya teman-teman semua yang ada di Kutai Barat bisa cakap digital dan melek digital dan bisa memanfaatkan digital ini untuk mendorong produk-produk unggulan dari Kutai Barat. Next. Nah, tapi itu semua tidak bisa kita sekedar bahwa oke, ada peluang besar ini segala macam, tapi semua ini harus ada etikanya, harus ada sesuatu yang kita jaga agar berbisnis digital ini bisa lebih aman dan kita bisa safe gitu, bisa lebih merasa nyaman pada saat para customer itu membeli barang ataupun para seller, para penjual juga aman menjual barangnya, karena nggak cuman ada yang nipu itu ya, yang menipu itu tidak hanya yang menjual, tapi kadang-kadang pembeli juga banyak yang nipu. Katanya udah ditransfer, katanya udah dikirim duitnya, ternyata nggak ada, barang udah sampai, ternyata bukti transfernya itu editan dan kawan-kawan. Nah, jadi kita harus punya etika berbisnis dalam bisnis digital. Next. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus ya, 42 ribu orang tertipu bisnis online, ini banyak penipuan dari sosial media, dari OL shop dan segala macam, ini kasus penipuan toko online, menghasilkan ratusan juta hasil penipuan bermodus jual beli online. Bayangin, jadi kalau ini adalah sebuah sesuatu yang bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tapi tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Apakah kita mau meniru orang-orang seperti ini yang akan berujungnya menjadi membuat dunia digital Indonesia jadi tidak ramah, dunia digital Indonesia jadi tidak aman, sehingga ini yang harus kita kurangi bersama-sama, kita harus lawan sama-sama, dan harapannya teman-teman di Kutai Barat menjadi pelopor untuk berbisnis yang beretika di dunia digital. Next. Nah, ini datanya 1617 laporan penipuan online ya, dari 2019 sampai 2020, ada 1500 total aduan warga via portalnya Patrol Cyber, dan total kerugiannya itu 49 miliar total kerugian adanya penipuan dari media digital. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita sama-sama lawan dan harus kita pastikan bahwa nanti semua yang keluar dari sini, jika ingin berbisnis digital, masuk ke dunia online, maka akan menjaga etika bisnisnya. Next. So, ini Indonesia udah punya undang-undangnya, ada di pasal 27, 28, 29, undang ITE, bagaimana mengatur bahwa tidak boleh melanggar kesusilaan, perjudian, terus pencemaran nama baik, terus memberikan
ancaman, pemerasan, dan kawan-kawan ya. Terus juga ada menyebarkan berita bohong. Jadi sudah ada aturannya. Sehingga teman-teman itu harus memperhatikan bahwa Indonesia sudah mengatur itu. Gitu. Kita sudah punya undang-undang ITE dan bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik, kita bisa berjualan, mendapatkan cuan, tapi juga tetap menjaga dan tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Nah, terakhir, 2019, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi, kita tetap harus menjaga dunia digital kita ini adalah aset, ya, investment yang luar biasa besar. Jadi, jangan sampai diisi oleh sesuatu yang membuat dunia digital kita tidak aman dan orang jadi tidak mau masuk ke dunia digital. Ini yang kita hindari. Next. So, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa beretika dalam berbisnis digital? Yang pertama pasti, ini mau digital, mau nggak non-digital, kita harus ramah kepada pembeli. Ya, harus ramah, harus bisa. Karena banyak nih, sekarang tuh kan udah mulai banyak admin dan segala macam, kadang-kadang adminnya tuh jawabnya sewot gitu ya. Karena namanya juga pembeli kan pasti mau nanya semuanya, harganya lah, nawar lah. Karena kita nggak bertatap muka, cuma lewat chatting misalnya ya, cuma chatting. Kadang-kadang itu kan kita nggak tahu intonasinya, jadi bisa membawa emosi sendiri, bete sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana kita pada saat melayan pembeli itu bisa seramah mungkin, responsif. Kenapa? Karena kita tadi yang pertama saya bilang, ini responnya cepat gitu. Kita langsung bersentuhan dengan customer, responsif. Bagaimana teman-teman itu selalu bisa up to date, bisa update, bisa melayani setiap chatting, setiap komplain, setiap pemesanan. Karena apa? Karena di situ akan dinilai seberapa kredibel toko online kita. Dengan melihat seberapa besar responsif kita pada saat menerima pesanan, mengirimkan pesanan, menghadapi komplain, dan juga memberikan pelayanan kepada customer kita. Yang berikutnya adalah tidak menyalahgunakan data pembeli. Nah, ini yang banyak dilakukan. Kadang-kadang data itu diperjualbelikan, data itu dijadikan apa namanya untuk terutama yang di ini ya, apa namanya pinjaman online gitu ya, pinjol-pinjol itu data-datanya dijual sana, dijual sini dan kawan-kawan. Nah, ini juga nggak boleh. Data itu adalah confidential gitu. Itu adalah milik, kalau memang itu dari milik kalian, milik kita sebagai pebisnis, ya itu adalah data kita dan itu tidak bisa disebarluaskan seenak jidat kita sendiri gitu. Itu harus kita jaga, itu harus kita pastiin bahwa data itu akan kita gunakan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Data ini adalah sesuatu yang besar, ya. Hari ini bisnis paling besar itu bukan lagi mining atau nambang minyak kayaknya ya. Bisnis paling besar itu adalah nambang data. Siapa yang datanya paling besar, siapa yang datanya paling lengkap, siapa datanya yang paling presisi, itu yang akan memenangkan bisnis yang akan datang. Itu kenapa dunia digital hari ini diserbu dengan bagaimana caranya mereka itu berusaha untuk mendapatkan data daripada customer-nya. Dan yang paling terakhir, jujur. Nah, ini biasanya jujurnya itu di sini dalam artian apa? Jujur itu pasti harus jujur ya, tapi lebih ke kadang-kadang ada penjual online yang kalau apa fotonya itu bukan foto aslinya gitu ya. Bajunya itu misalnya foto jualan baju, itu fotonya bukan foto bajunya itu, tapi nanti dikirim barang yang lain. Atau mencomot foto orang terus dimasukin tanpa izin, dipajang tanpa izin, dijual tanpa izin. Nah, itu adalah bentuk kejujuran yang harus ada di dunia digital. Karena apa? Aset digital ini sesuatu yang penting, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu asal comot barang dari Google, apa asal comot gambar dari Google terus ditempel di situ, terus teman-teman jual barang yang bukan jualan teman-teman gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dunia digital. Next. So, yang harus kita harapin adalah kita harus gimana cara kita membangun agar belanja itu aman gitu ya, transaksinya aman sehingga cuan pun aman. Jadi dengan kita semua menjaga etika dalam berbisnis, kita tetap mendahulukan bahwa bisnis ini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga kita bisa mewujudkan dunia digital kita yang tempat untuk belanja yang aman, tempat untuk transaksi aman, dan tempat untuk mendapatkan cuan untuk bisnis teman-teman. Oke, next. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti kalau ada yang pengen tanya-tanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat. Saya kembalikan ke Mas Rio. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Kak Nuryadi, luar biasa banget ya. Ini etika pelayanan dalam berbisnis digital. Ini lebih ke kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada bisnis online ya. Karena di situasi seperti ini, akhirnya orang berpindah dari yang konvensional, akhirnya menjadi online. Dan memang dibutuhkan kepercayaan yang besar. Makanya kalau sudah dipercaya, silakan gunakan kepercayaan tersebut sebaik-baiknya. Jangan malah menipu customer. Terima kasih banyak Kak Nuryadi untuk sharing-sharingnya. Nanti kita akan jumpa di sesi Q&A ya. Terima kasih ya. Baik teman-teman, saya masih mengingatkan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan aja. Dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor telepon, dan juga spasi email. Nah, silakan aja bertanya sebanyak-banyaknya boleh. Nanti akan kita pilih untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa masing-masing adalah Rp50.000. Baik, setelah Kak Nuryadi yang bercerita tentang etika di bisnis digital, kali ini dari Digital Ethnic, tips mengenali berita palsu dan verifikasinya seperti apa sih? Langsung saja kita undang Kak Lukman Hakim MH. Halo Kak Lukman. Iya, halo. Halo. Selamat siang, apa kabar Kak Lukman? Iya, siang. Oke. Gimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah baik dan semoga selalu sehat walafiat untuk kita semuanya ya Kak ya. Oke, baik Kak Lukman, langsung saja sharing tentang tips mengenali berita palsu dan verifikasi. Boleh langsung saja. Oke, terima kasih buat Mas Rion sudah memberikan tempat terkhusus juga buat khususnya untuk program literasi digital kali ini. Alhamdulillah untuk narasumber lokal sendiri, saya sebagai narasumber di sininya tentunya ingin memberikan materi yang sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin untuk kita semuanya tentunya. Baik, sebelum kita untuk memulai, marilah kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya di sini Lukman Hakim Mahendra Hartono, atau biasa disapa Mas Lukman saja sih ya. Kebetulan saya seorang jurnalis di harian Giswe Kaltim dan nomor 1 Kaltim. Ya, mungkin itu untuk Instagram saya mungkin bisa lihat sendiri di materi yang sudah ditampilkan. Oke, next. Nah, jadi untuk pembahasan kita hari ini, kebetulan ada beberapa poin yang saya rasa ini mungkin penting bagi kita untuk kita mengetahui, yaitu poin utamanya adalah sebenarnya apa itu hoax. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua ya, bagi pengguna atau netizen-netizen yang sudah pada tahu nih, apa itu sih sebenarnya hoax itu apa. Dan kemudian poin kedua, yaitu tujuan hoax itu sebenarnya apa. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Terus yang ketiga, ciri-ciri hoax itu seperti apa? Nah, nanti akan saya bahas juga di materi yang berikut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tipsnya. Bagaimana sih mengenali atau mengetahui berita palsu dan yang terverifikasi. Oke, bisa next. Bisa di next, Mas Rio? Ya. Nah, oke. Mari kita membahas sedikit tentang apa itu hoax. Jadi sebenarnya untuk hoax itu adalah salah satunya yaitu berita bohong atau dalam bahasa Inggris itu hoax pakai X ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu H-O-A-K-S. Nah, jadi hoax ini adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, hal ini sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Mungkin untuk kalangan milenial ini udah gak asing lagi nih soal April Mop. Oke, kemudian hoax jadi mengandung makna berita bohong. Jadi berarti tidak bersumber, artinya sebuah pemberitaan atau isu kabar yang belum benar adanya. Nah, itu mesti kita pahami bersama ya. Menurut Silverman, hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Ini yang bahaya. Seringkali saya dapatkan di media-media sosial seperti Facebook maupun Instagram, banyak sekali itu berita-berita kebohongan yang dikemas sedemikian rupa, akhirnya membuat seorang yang melihat itu pun percaya. Nah, ini perlu kita waspadai. Kebetulan hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news misleading juga tidak memiliki landasan faktual.
tetapi disajikan seolah-olah sebagai rangkaian fakta. Oke, mungkin kita lanjut lagi, next. Nah, jadi tujuan hoax itu sebenarnya, tujuan dari berita bohong ini adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan tentunya. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Nah, jadi seperti contoh yang saya tampilkan di materi kali ini, nah ini sebuah postingan dari salah satu akun media sosial yang sudah terkenal, tentunya dari Info Global. Nah, bisa kita lihat di sini isinya memang ada sebuah informasi yang menunjukkan bahwa penertiban dan bermotor Kutai Barat tanggal sekian dan bla-bla-bla isinya. Nah, ini ternyata bukan informasi yang valid dari pihak terkait. Ternyata ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya memberikan informasi ini hanya sekedar untuk membuat masyarakat itu tidak nyaman dan bingung. Nah, artinya seperti ini, ketika mereka menerima sebuah informasi yang hoax, jadi kita itu menjadi kebingungan, sebenarnya faktanya itu benarkah? Akhirnya orang-orang yang belum memahami secara faktual berita ini percaya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Silakan di next. Nah, untuk kali ini jenis saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan jenis misinformasi dan disinformasi. Untuk kita ketahui, disinformasi sendiri adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Titik. Disinformasi adalah bagian dari misi informasi yang mungkin juga tidak disengaja. Oke, mungkin kita lari ke materi misleading content. Misleading content ialah konten yang menyesatkan, atau misleading content di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Nah, misleading content sendiri dibentuk dengan cara memakai informasi aslinya, seperti gambar, pernyataan resmi, oleh biasanya sih pernyataan resmi seperti ini biasa disampaikan oleh tokoh-tokoh publik maupun pokoknya tokoh publik seperti ya bupati maupun ya pejabat-pejabat lainnya di pemerintahan. Nah, jadi pernyataan resmi itu atau statistik akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Nanti akan saya beri contoh. Kemudian untuk imposter konten, itu adalah konten tiruan atau imposter konten ini ketika sebuah sumber asli atau diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Konten palsu ini kerap kali kita temui ya, mungkin di sosial media juga kerap kali kita ketemui. Nah, kemudian konten-konten tiruan ini dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga. Oke, nanti akan saya tunjukkan contohnya beberapanya. Silakan di next. Nah, jadi gini, untuk ciri-ciri hoax sendiri itu ada banyak ya. Mungkin di antaranya saya ambil di sini. Mari kita kenali ciri-cirinya. Jadi, ciri-cirinya itu ialah sumber informasi itu tidak jelas dan tidak bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Nah, sedikit saya jabarkan terkait dengan ketidakjelasannya sumber informasi. Nah, saat ini memang banyak sekali pemberitaan di luar sana terkait dengan kabar-kabar hoax ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengenalinya? Tinggal kita lihat. Ketika ada sebuah postingan, misalkan yang mengutip dari sosial media, mengutip ke media. Jadi, cara kerja sebuah karya jurnalistik itu tertuang dalam sebuah berita. Jadi, kalaupun itu dipublish oleh media, jadi harus diketahui perusahaan media sendiri itu memang benar-benar harus terverifikasi. Untuk kami sendiri memang harus terverifikasi Dewan Pers. Jadi tidak serta-merta mempublikasikan sebuah pemberitaan yang tidak aktual, faktual, dan valid. Tentu kalau karya jurnalistik dalam sebuah berita, kebetulan kita memang alur atau prosedurnya itu harus mewawancarai narasumber. Nah, jadi yang harus diwaspadai itu ketika kita mendapatkan sebuah pemberitaan, namun tidak ada narasumber di situ, nah itu yang perlu kita, tanda kutip, kita waspadai. Otomatis belum bisa dipercaya kebenarannya. Kemudian ada pesan-pesan sepihak yang menyerang dan tidak netral atau sepihak. Nanti juga akan saya tampilkan contoh beritanya seperti apa. Nah, kemudian menciptakan kecemasan. Sudah jelas, hoax itu tentunya pasti menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Sebelum, pokoknya dua bulan belakangan, kalau nggak salah ya, seingat saya itu ada sedikit pemberitaan yang berbau sara,
Nah, itu yang dikhawatirkan akan terjadi konflik. Apalagi yang berbau sara kan sudah kita ketahui bersama, ya sangat berbahaya tentunya. Apalagi informasi ini di tengah teknologi yang sangat cepat, akhirnya sebuah informasi menyampaikan secara cepat. Namun, tidak dibarengi dengan berita-berita yang aktual dan validasi. Nah, kemudian ada pula ciri-cirinya itu yang mencatut nama tokoh yang tadi saya sampaikan berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Jadi saya sedikit bercerita. Dulu sebelum saya di SW Kaltim, kebetulan saya di Kaltim Pos sebelumnya, ada oknum, saya nggak tahu itu siapa, mengatasnamakan media Kaltim Pos bahwa memberitakan Bupati Kutai Barat itu pokoknya ya terkena tersandung kasus korupsi lah dan lain sebagainya. Intinya menyerang ke satu tokoh yang memang punya kans atau punya nama yang berpengaruh di daerah seperti bupati. Jadi ketika ditelusuri kembali ternyata itu hoax. Namun kita di kantor sempat mendapat serangan. Artinya begini, ternyata hoax ini begitu berbahaya. Apa namanya, mengenali ciri-ciri hoax itu seperti apa. Pesan saya untuk semuanya yang ada di sini, mohon maaf. Oke, Kak Lukman, tiba-tiba terputus koneksinya, nggak apa-apa. Baik, itu tadi yang disampaikan sama Kak Lukman. Baik, buat teman-teman nih ya, misalnya ada pertanyaan seputar hoax tadi yang sudah disampaikan, kami persilahkan dengan format untuk pertanyaannya, yaitu adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Baik, sekali lagi format untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Baik, sudah tersambung lagi? Oke. Kami persilahkan Kak Lukman untuk melanjutkan. Baik, sepertinya masih terputus sama Kak Lukman Hakim. Oke. Halo. Halo. Iya, silahkan Kak. Iya, halo. Iya. Iya. Silahkan. Iya, oke. Agak sedikit terkendala dari jaringan di Kutai Barat. Jadi yang kembali tadi agak tersangkut. Nah, jadi yang terakhir ini manipulasi foto dan keterangannya. Foto ini biasanya sudah lama dan kejadian dari tempat lain dan keterangannya dimanipulasi. Nah, dulu sempat terjadi waktu zaman-zamannya COVID itu mulai baru melanda di Indonesia, bahkan di Kutai Barat sendiri kita pernah mendapatkan informasi yang hoax. Jadi seperti ini, waktu itu memang proses penanggulangan COVID ini kan di semua daerah dilakukan lockdown, artinya tidak boleh atau ada penyekatan di sebuah pos-pos perbatasan antara daerah ini dan daerah lainnya. Di Kubar sendiri dulu sempat terheboh terjadi ada informasi yang menyampaikan bahwa jalan di perbatasan itu ditutup dengan menggunakan seng. Tetapi fakta di lapangan itu tidak benar. Makanya itu tadi itu perlu kita ketahui. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, bisa dikatakan seperti itu, yang menggunakan atau menggunakan kesempatan ini itu dengan sedemikian rupa mereka mengemas dengan sebuah manipulasi foto, akhirnya membuat orang itu menjadi percaya. Ternyata pada kenyataannya kan tidak. Jadi sempat kita juga buat beritanya itu, sebulan saya juga pernah buat beritanya dan menyanggah bahwa itu tidak benar dan diklarifikasi langsung oleh pihak aparat. Oke, next. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, ini seperti jalan Koro Siluk Murai ditutup, baik yang mau ke Kutai Barat maupun yang mau ke Tenggarong. Nggak bisa disuruh balik. Nah, ini rame seperti yang diposting oleh akun sosial media Info Kubar. Jadi memang perkara hoax ini sangat begitu luar biasa ya, menghantui kita khususnya di era digitalisasi saat ini. Kebetulan memang, oh ya, ini contoh yang berikutnya saya paparkan lagi, yang ada mengatasnamakan bahwa Bupati Kutai Barat itu, mohon maaf, izin Pak Bupati. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi tidak serta-merta netizen maupun masyarakat Kutai Barat khususnya itu mempercayai berita-berita yang sifatnya cepat,
dan belum tentu kebenarannya. Akhirnya kita sendiri merasa terbodohi oleh digitalisasi. Makanya dengan adanya literasi digital seperti ini, saya berharap tentunya masyarakat khususnya di Kutai Barat agar bisa lebih memahami bahwa apa sebenarnya itu hoax. Mungkin sudah paham, tapi bagaimana cara mengenalinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih kepada memeriksa keaktualan foto dan lain sebagainya, kebetulan sumber beritanya seperti apa. Baik, next, silakan Mas Rio. Nah, ini terakhir, tips mengenali berita verifikasi. Jadi, seperti gambar yang sudah kita lihat sama-sama ini, kebetulan ini ada berita dari Infokubar. Nah, lubang kian menganga kondisi di Batam itu menjadi sorotan. Nah, ini seringkali kita temui di Facebook maupun di grup-grup Facebook ya. Banyak yang menyoroti pemerintah dengan postingan-postingan mereka sendiri yang akhirnya membuat masyarakat itu geger dan heboh. Ternyata begitu kita cek kebenarannya, itu tidak benar. Tapi dengan untuk masyarakat yang belum mengetahui, bagaimana sih sebenarnya untuk mengetahui berita yang benar? Jadi berita yang benar ada diterbitkan oleh sebuah perusahaan media online maupun cetak maupun elektronik. Karena di situ didasari dengan dasar-dasar jurnalistik. Salah satunya narasumber yang jelas, terus penulis yang jelas, terus perusahaan media yang jelas. Terus cek juga situs media dan konfirmasi narasumber, kemudian periksa fakta atau kebenarannya di lapangan. Ketika kita melihat informasi bahwa di sini di daerah A ada kejadian seperti ini, nah kita wajib segera mengetahui, walaupun memang itu jaraknya yang sedikit jauh ya, tapi wajib kita untuk mengetahuinya. Kemudian di sini ada sedikit pemberitaan yang saya buat itu perbaikan jalan di kawasan Muara Pahu. Nah, ini penting sekali. Jadi kebanyakan ya masyarakat ini tidak memahami. Mereka bisa memosting sebuah isu atau kabar yang belum tentu benar adanya. Oleh sebab itu, kita peran media itu memang sangat penting untuk memberikan informasi yang valid dan faktual. Oleh sebab itu, makanya dengan adanya literasi digital saat ini yang seperti kita selenggarakan ini, tentunya saya berharap masyarakat agar lebih cermat saja untuk mengenali mana yang berita palsu ataupun hoax, kemudian mana berita yang terverifikasi. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kembalikan ke Mas Rio. Well, terima kasih banyak Kak Lukman Hakim. Ya, bercerita tentang hoax ini banyak sekali beredar memang untuk saat ini berita-berita yang kurang sinkron ya, antara kebenaran sama kenyataan gitu kan ya. Baiklah, semoga informasi yang sudah diberikan ini bisa menjadi insight buat kita semuanya agar lebih berhati-hati ya dalam memilih berita. Pastikan acuan atau source-nya ini benar-benar terpercaya dan kredibilitasnya tinggi untuk berita ini. Terima kasih banyak Kak Lukman, jangan beranjak pergi dulu ya. Nanti di sesi Q&A kita akan ketemu lagi. Baik teman-teman yang masih belum memberikan pertanyaan, masih kita berikan waktu nih ya, silahkan aja tanya sebanyak-banyaknya. Sudah ada dua narasumber yang sudah memaparkan materinya. Dan untuk narasumber yang ketiga ini, langsung saja kami persilahkan untuk Kak Tessa Yuniska. Ini adalah seorang influencer, makeup artist, dan juga seorang entrepreneur yang akan membahas tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Saya mau menyapa dulu. Halo, selamat siang Kak Tessa. Kak Rio. Apa kabar Kak Tessa? Siang semuanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Kak Tessa. Semoga selalu sehat-sehat ya Kak Tessa, keluarga dan juga orang-orang tercinta tentunya ya. Baik, Kak Tessa akan sharing tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Baik teman-teman, langsung saja kita simak Kak Tessa Yuniska. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung di webinar siang ini. Salam kenal, saya Tessa Yuniska dan saya bergerak di bidang make up sebagai make up artist. Kurang lebih sudah 5 tahun ini saya bergerak di bidang itu. Dan kebetulan saya siang ini mau kasih topik mengenai tren pekerjaan di dunia digital. Oke, next. Nah, dunia digital sendiri, gambaran umum
umum yang berhubungan dengan modernisasi juga perangkat di dalamnya. Wadah manusia modern melakukan segala kegiatan. Nah, digital marketing sendiri adalah konsep pemasaran modern yang menggunakan sarana media online dan internet untuk memasarkan produk dan jasa. Next. Nah, untuk pengertian era digital dan dampaknya sendiri, saat ini sudah memasuki era digital di mana semua itu serba mudah dan gampang, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya itu bisa terjadi di era sekarang ini. Secara umum, era digital adalah satu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan, karena sebenarnya masyarakat sendiri juga merasa nyaman dan senang karena segala sesuatu yang sudah menjadi lebih praktis dan efisien. Next. Nah, untuk tren pekerjaan di dunia digital sendiri, ada bisnis e-commerce yang dimana berjualan di e-commerce menjadi salah satu pilihan profesi yang bisa teman-teman kerjakan di rumah dan memiliki penghasilan yang lumayan. Sekarang udah banyak banget e-commerce yang ada di dunia digital ini. Pasti kalian juga udah punya e-commerce kebanggaan sendiri, maksudnya e-commerce favorit. Kalau saya juga sering nih belanja online, sering lebih senang belanja di online daripada belanja langsung. Karena mungkin menurut saya lebih mudah dan lebih gampang juga. Kayak gitu. Nah, selain bisa belanja, kalian juga bisa berjualan di e-commerce tersebut. Jadi, menurut saya lumayan juga gitu. Terus ada juga bisnis sebagai blogger, di mana kalian bisa menjanjikan pekerjaan ini jika kalian bisa menekuni dengan sungguh-sungguh. Terus yang apa sih yang bisa kalian dapat di pekerjaan ini? Kalian bisa membuat iklan kalau blogger kalian itu benar-benar bisa menarik orang. Jadi kayak misalkan kalian bikin tulisan-tulisan yang menarik atau membuat konsep yang bagus, pasti nanti dengan tingginya pengunjung blog kalian, itu kalian bisa memasang iklan atau membuka jasa endorsement yang sekarang sangat sangat ramai di dunia digital ini gitu. Terus untuk dropshipper itu adalah bisnis di mana kalian tidak butuh modal. Jadi bisnis dropshipper ini lebih mudah untuk kalian yang mungkin ada kendala di keuangan atau mungkin kalian pengen buka bisnis tapi kalian juga kesusahan karena dananya terbatas atau gimana, kan bisa mencoba bisnis dropshipper ini karena ini gampang banget. Jadi kalian bisa menjual produk-produk dari suatu brand atau kalian bisa pilih brand make up. Sekarang kan lagi banyak banget dan mudah. Kalian juga bisa cari di e-commerce, terus kalian bisa langsung jadi dropshipper. Itu pokoknya bisnis dropshipper itu menguntungkan sekali karena kalian nggak perlu membeli produknya terlebih dahulu, kalian juga nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali, kalian cuma tinggal menjalankan seperti promo di Instagram atau promo lewat WhatsApp. Kan udah banyak banget nih media untuk promosi, jadi lebih mudah lagi kayak gitu. Nah, ada juga programmer yang dimana profesi ini menjanjikan di era digital karena berkembangnya teknologi. Kebutuhan agen seorang programmer ini meningkat banyak. Programmer yang sukses mengembangkan karir dan penghasilan yang cukup tinggi karena sekarang lagi banyak banget yang membutuhkan programmer di bisnis-bisnisnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada event planner, di mana sekarang semua event itu membutuhkan seorang event planner yang bisa membantu kita untuk menata atau membuat acara kita bisa tertata semaksimal mungkin. Event planner ini
tidak banyak yang tidak ingin menggunakan jasa ini, karena hampir semua perusahaan mempercayakan jasa event planner ini untuk setiap acara-acara mereka. Jadi lumayan nih kalau teman-teman mau bikin usaha, bisa juga event planner ini jadi pilihan kalian kayak gitu. Karena event planner itu juga biasanya bisa mengurus acara pernikahan, seminar, hingga acara keagamaan. Pokoknya banyak banget acara-acara yang membutuhkan jasa event planner. Selanjutnya ada digital marketing. Digital marketing ini di mana pemasaran atau marketing juga melalui online. Banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan ahli di bidang digital marketing. Seorang digital marketing harus jeli melihat minat masyarakat dan memanfaatkan media digital untuk meningkatkan penjualan. Karena memanfaatkan dunia maya, pekerjaan sebagai digital marketing bisa dilakukan di mana saja termasuk di rumah. Nah, selain itu, kalau kalian punya keahlian sebagai editor atau kalian bisa edit-edit foto atau suka bermain Instagram, digital marketing ini bisa banget jadi pilihan kalian untuk bekerja di era sekarang ini. Karena menurut aku, selain menjadi digital marketing yang memasarkan produk-produk, kalian juga bisa membantu dengan editor produk atau editor penjualan-penjualan yang ada di Instagram atau Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Teza untuk sharing-sharingnya. Memang kalau lihat untuk tren saat ini ya, dari yang kita offline, akhirnya mau nggak mau kita harus online. Ini demi menjaga kesehatan kita bersama. Namun, tanpa mengurangi semangat juga kita untuk berkarya, ternyata ya di dunia online juga banyak sekali pekerjaan yang bisa kita manfaatkan juga ya di sini ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Teza ya. Untuk teman-teman yang belum memulai bisnis online atau apapun kegiatan di sekitar dunia online, silakan aja, masih belum ada kata terlambat. Terima kasih Kak Teza untuk sharing-sharingnya. Saat lagi kita akan ketemu di sesi Q&A ya. Baik, selanjutnya buat teman-teman ya yang masih belum mengirimkan pertanyaan, silakan aja dengan format pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Kita masih menunggu untuk 10 orang yang beruntung, kita bacakan nanti akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Dan post untuk postingan ini di story atau di feed kalian di Instagram ya. Jangan lupa follow @siberkreasi dan juga @liddikkalimantan. @liddikkalimantannya di follow juga. Jangan lupa ditambahkan hashtag, yaitu adalah liddikkal1077 ya. Liddikkal1077 hashtagnya, dan kemudian hashtag siberkreasi. Baik, selanjutnya kita masih ada satu narasumber yang akan menyampaikan tentang yuk pahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial, yang akan disampaikan oleh Kak Fitra Meika. Beliau adalah co-founder @infokuber social media planner. Halo, selamat siang Kak Fitra. Selamat siang Kak Rio. Selamat siang Kak Rio. Apa kabar Kak Fitra? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik Kak Fitra, silahkan, kita di sini sudah siap untuk menyimak Kak Fitra menyampaikan materi yuk pahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Langsung saja. Halo, udah dengar suara? Oke, jelas Kak. Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Siberkreasi. Masih semangat ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang digital safety. Yuk, kita pahami fitur-fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Pertama, kenalin dulu, saya Fitra Magaviandara, biasa dipanggil Fitra, merupakan co-founder dari Infokuber sejak tahun 2017, sekaligus juga social media planner.
siapa tahu mau ada pertanyaan atau kenal lebih dekat, bisa DM atau follow IG saya. Juga ada nomor WA. Oke, kita di materi pembuka ya. Apa sih media sosial tuh? Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus mengetahui dulu menurut pendapat para ahli nih. Menurut Van Dijk, media sosial adalah sebuah platform media yang fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Sementara menurut Kaplan dan Henlein, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, berbagi dan mendapatkan informasi yang dilakukan secara daring atau online sehingga memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kemudian kita bicara pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan studi dan riset data yang dihimpun oleh Hootsuite dan WeAre Social, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,6 juta orang. Ini data hingga Januari 2021. Atau mengalami pertumbuhan sebesar 15,5% dari tahun sebelumnya. Atau ada kenaikan sekitar 27 juta orang. Nah, pengguna media sosial sendiri di Indonesia itu mencapai 170 juta orang. Mengalami kenaikan 10 juta dibanding Januari 2020. Dari angka tersebut, sekitar 61,8%-nya dari seluruh total penduduk Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa itu sudah menggunakan berbagai platform media sosial. Lanjut, riset mencatat penggunaan internet di Indonesia rata-rata itu memerlukan waktu hingga 8 jam 52 menit per harinya. Ini satu orang, rata-rata. Kemudian, waktu rata-rata menggunakan media sosial itu mencapai 3 jam 14 menit per hari. Sedangkan tahun sebelumnya itu lebih banyak, itu sekitar 3 jam 26 menit. Berdasarkan gendernya, pengguna internet di Indonesia didominasi laki-laki 50,3% dan wanita 49,7%. Rata-rata pengguna internet di Indonesia itu berusia 29 sampai 30 tahun, didominasi oleh generasi Y. Nah, kita bicara data lagi. Per Januari 2021, masih dari riset Hootsuite dan WeAre Social, social media platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia sendiri, yang pertama itu YouTube, kita kenal sebagai situs berbagi video, itu 93,8% dari total pengguna media sosial Indonesia. Sementara disusul WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial itu sendiri bisa kita klasifikasikan ke beberapa hal. Menurut Kaplan dan Henlein, ada 6 jenis platform media sosial. Yang pertama, kolaboratif project, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Seperti contoh, Wikimedia, StumbleUpon, Kaskus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu blog dan microblog. Apa itu? Itu adalah aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Seperti contoh, Blogspot, WordPress, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga, itu content community. Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang secara jarak jauh maupun dekat, seperti video, gambar, dan lain-lain. Contohnya, YouTube, Flickr, Instagram, atau TikTok yang sekarang lagi booming ya. Yang keempat, social networking site.
situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil, kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Seperti contoh, Facebook, LinkedIn, Foursquare, dan sebagainya. Masih ada lagi nih, yang kelima, Virtual Game World. Sebuah aplikasi lingkungan 3D, user bisa muncul dalam bentuk avatar, dan berinteraksi dengan orang lain layaknya di dunia nyata. Seperti di Three Kingdom, Second Life, World of Warcraft, dan lain-lain. Dan terakhir, itu Virtual Social World, aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet, seperti Wikimedia, Google Earth, eBay, dan lain-lain. Lanjut, karena ini dunia digital, hal yang paling krusial itu ancaman keamanan. Di media sosial juga tak luput dari ancaman keamanan itu sendiri. Hal yang paling krusial itu ialah kebocoran terhadap data pribadi dan berpotensi digunakan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan kegiatan penipuan. Alangkah baiknya sesuatu yang diposting itu bersifat lebih, karena sesuatu yang diposting di media sosial bersifat lebih publik, maka akan lebih banyak orang yang melihat konten yang dibagikan melalui media sosial ketimbang misal di email yang lebih bersifat privat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan berbagai unggahan di media sosial. Karena terlalu banyak berbagi akan memudahkan penjahat cyber untuk mendeskripsikan diri kita dengan lebih akurat karena banyak data-data seperti tanggal lahir, alamat, kerjaan, anggota keluarga. Itu yang sering dari kita secara sadar atau tidak itu justru memperkaya data si para penjahat cyber ini. Setelah itu, berbagai platform tadi itu di media sosial ternyata punya loh fitur keamanan. Tinggal kita menggunakan dan memahami fitur-fiturnya agar akun kita itu aman terhadap potensi dari peretasan akun si penjahat cyber, agar data-data kita tidak dicuri maupun diperjualbelikan. Nah, yang pertama nih, fitur keamanan di Facebook. Kita akan bahas 4 aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Yang pertama itu di Facebook. Yang pertama itu di YouTube. Di YouTube sendiri, di panduan keamanan, kita disarankan untuk membuat sandi yang kuat. Bagaimana cara membuat sandi yang kuat? Itu bisa kita gunakan kombinasi angka dan karakter numerik yang unik dan bukan seperti bersifat pola 1234 misalnya atau tanggal lahir, karena itu akan mudah sekali disusupi oleh si penjahat cyber ini. Yang kedua itu, kita harus sering melakukan pemeriksaan keamanan secara rutin. Kita bisa melihat siapa saja yang mengakses, misalnya kita konten kreator nih, kita bisa mengizinkan siapa saja yang bisa menjadi moderator, bisa menjadi admin secara penuh atau hanya penonton. Selain itu, kita juga harus melindungi diri dari pesan dan konten yang mencurigakan. Di YouTube itu ada email misalnya. Itu kita hanya percayai email yang berdomain dari Google. Karena banyak yang mengatasnamakan si YouTube ini sendiri untuk mengelabui si pemilik akun, yang ujung-ujungnya nanti bakal akunnya itu bisa dicuri. Tujuannya bisa jadi untuk dijual ke orang lain atau melakukan minta tebusan seperti itu. Selanjutnya, fitur keamanan di WhatsApp. WhatsApp sendiri memiliki fitur keamanan seperti verifikasi dua langkah. Verifikasi dua langkah dari WhatsApp sendiri
itu mengharuskan kita masukkan PIN 6 digit saat mengatur ulang atau dan verifikasi akun WhatsApp kita. Ini termasuk dari berbagai platform media sosial, verifikasi dua langkah ini termasuk paling efektif dari pencurian akun karena dia meminta konfirmasi melalui apa? SIM card si pemilik, terus dia ada kode yang akan tereset selama setiap berapa 30 detik kalau tidak salah. Dan itu tidak apa? Itu akan mempersulit si peretas sehingga jika akun kita misalnya akan dibobol atau diambil alih, itu tidak serta-merta langsung diambil alih oleh mereka karena kita memiliki sistem keamanan dua lapis. Selanjutnya di Android itu ada namanya Touch ID. Verifikasinya untuk masuk akunnya itu menggunakan sidik jari, sementara di iOS itu sudah mendukung Face ID, jadi scan wajah. Ada juga pengaturan privasi grup. Itu opsinya bisa dilihat oleh semua orang kah, kontak saya atau kontak saya kecuali. Jadi tidak semua orang yang bisa melihat atau bergabung di grup WhatsApp. Dan yang terakhir dari fitur keamanan si WhatsApp ini sendiri ada profil privasi. Kalau kita update status tuh kan, ada kita bisa pilih tuh siapa aja yang bisa melihat status kita, lihat seperti dilihat terakhir, ada pengaturan dilihat terakhir mulai jam berapa, terus foto profil kita bisa lihat siapa saja yang bisa lihat seperti itu. Berikutnya fitur keamanan di Instagram. Instagram sendiri menyediakan beberapa fitur keamanan untuk penggunanya. Yang pertama itu kata sandi. Kata sandi ini paling sederhana sebenarnya. Baik di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, itu paling dasarnya itu kata sandi. Jadi sebisa mungkin kata sandi kita itu unik, kuat, karena biasanya pas pembuatan kata sandi itu kan ada tingkat kekuatannya tuh. Ada yang lemah, sedang atau sangat kuat. Biasanya kita melakukan kombinasi-kombinasi karakter dan intinya yang penting ingat. Kalau nggak ingat nanti otomatis ganti-ganti terus. Dan jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai platform media sosial. Kemudian ada aktivitas login ya. Jadi di Instagram sendiri jika kita melakukan aktivitas login ini, kita bisa tahu nih yang login akun kita ini dari mana aja. Padahal misalnya kita di satu tempat, tapi ada aktivitas login baru yang tidak kita kenal. Nah, kita bisa segera misalnya mengganti password untuk mengamankan akun kita tadi. Karena bisa saja itu dari usaha dari peretas. Kemudian ada info masuk tersimpan, kita bisa lihat dari mana-mana saja yang masuk ke akun kita. Kita bisa tahu lokasi, tag lokasinya. Lalu autentikasi dua faktor. Nah, ini biasanya disarankan ke aplikasi Google Authenticator. Sama seperti Facebook juga menyarankan karena Facebook dan Instagram ini kan satu perusahaan, satu payung perusahaan besar. Dia sama prinsipnya, saat kita mau login, dia akan meminta ada kode, dua kode atau berapa yang akan tereset terus setiap berapa detik sekali. Nah, kita tinggal mengkonfirmasi dengan masukkan dua kode tersebut, karena kalau kode yang masuk ke perangkat itu tidak sama, maka akan gagal. Nah, itu bisa menjadi benteng untuk para calon peretas untuk masuk ke akun kita.
Kemudian email dan Instagram. Email dan Instagram ini pastikan email, kadang banyak yang email yang mengaku-ngaku pesan dari email yang mengaku pihak Instagram, padahal setelah dicek itu domainnya bukan dari Instagram itu sendiri. Tujuannya tak lain adalah untuk mengelabui si pemilik akun. Makanya kita tidak boleh sembarang mengklik link yang entah itu di email, WhatsApp, DM misalnya, seperti itu. Kemudian untuk Facebook juga kurang lebih seperti, sama seperti Instagram, gimana kita harus membuat kata sandi yang kuat dan unik. Kemudian ada peringatan login yang tidak dikenali. Nanti kita bisa mengaktifkan fitur ini jika ada perangkat lain yang mencoba mengakses ke akun Facebook kita, maka dia akan muncul notifikasinya. Autentikasi dua faktor sama seperti yang dijelaskan di Instagram tadi. Juga, yang keempat ini email dari Facebook. Lalat sedikit ya. Nah, setelah tahu fitur-fitur keamanannya dari berbagai platform media sosial tadi, sekarang ada tips menjaga keamanan data pribadi di media sosial. Yang pertama itu, jangan pernah atau sering berbagi informasi sensitif seperti tanggal lahir. Hanya bagikan pada orang-orang yang memang kita kenal di dunia nyata. Karena banyak dijumpai, mungkin ada yang mengajukan pertemanan, minta pertemanan itu dari pihak yang entah kita kenal atau tidak. Bisa jadi bukannya Susan ya, tapi kan ada selalu potensi dari pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan keuntungan, misalnya kita belum terlalu paham, karena masih banyak warganet kita ini belum terlalu paham akan, coba deh saya tanya, sudah baca belum kalau kita mau buat akun media sosial itu kan ada license agreement-nya tuh, udah dibaca sampai selesai belum apa cuma next saja, padahal di situ kan ada hak-hak pengguna kita yang belum tentu kita tahu, ternyata udah disediain di sama si platform. Kemudian persulit cara login ke akun. Nah, gimana cara persulitnya? Ya, itu tadi, bikin kata sandi yang unik dan kuat, terus bikin verifikasi dua langkah, dan intinya pelajari fitur-fitur yang disediain sama platform. Makanya sering-sering dibuka tuh akun media sosialnya, dibaca-baca. Mereka tuh sebenarnya sudah nyediain perangkat keamanannya. Tinggal kita mau baca, mau belajar, mau ngaplikasiin ke akun media sosial kita. Terus gunakan aplikasi dengan end-to-end encryption. Ini tadi seperti contohnya si yang Google Authenticator, verifikasi dua faktor. Nah, ini salah satu aplikasi end-to-end encryption. Jadi, pembaca data yang hanya dua pihak yang mengetahui untuk konfirmasi. Terus selalu cek aplikasi ya. Biasanya tuh kita ngizinkan akses ke aplikasi-aplikasi kita, ke aplikasi akun media sosial kita. Coba cek dia itu bisa mengakses apa aja sih. Jangan sampai semua data pribadi kita bocor. Karena kita tidak tahu konsekuensinya akan digunakan seperti apa. Juga sering-sering update aplikasinya. Biasanya ada pembaruan-pembaruan. Dan intinya jangan malas membaca. Oke, amankan akun medsosmu. Kita hadirkan lingkungan digital yang aman dan nyaman. Oke, sekian dari saya. Kembali ke Mas Rio. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fitra. Luar biasa banget ya. Memang keamanan di media sosial ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin nge-hack sosial media kita untuk kepentingan pribadi yang akhirnya merugikan kita semuanya. Baik, jaga passwordnya dengan baik. Terima kasih Kak Fitra. Baik teman-teman, saatnya kita akan memilih siapakah yang berhak untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000 ya untuk 10 orang pemenang ya. Baik, saya pilih dulu pertanyaannya yang pertama. Baik,
ini pertanyaan nomor satu dari Siti Aropa ya. Ini ditujukan kepada literasi global. Baik. Untuk Kak Nuryadi ya. Baik, Kak Nuryadi, silakan disimak ya. Bagaimanakah dampak negatif literasi global bagi anak-anak di usia dini? Dan bagaimanakah cara mengatasi literasi global di masa sekarang? Oke, silakan Kak. Oke, ya dampaknya bisa sangat positif, bisa sangat negatif ya. Memang apalagi untuk anak-anak di usia dini, saya juga udah punya anak-anak ya umur 7 tahun, umur 5 tahun, dan mereka sangat sangat lebih paham. Kadang-kadang saya juga nggak tahu dia udah bisa menggunakan Google Voice Search ya. Saya juga nggak tahu siapa yang ngajarin dia. Jadi kalau dia mau cari game, karena dia belum tahu cara ngetiknya, dia belum nggak tahu angkanya, dia tahu nama gamenya. Dia cari menggunakan Google Voice Search. Nah itu adalah sesuatu yang dan di sisi lain saya merasa itu keren ya. Anak saya ternyata sangat paham dalam menggunakan handphone. Tapi di sisi lain saya juga cukup khawatir gitu ya, bahwa apa saja dia bisa cari gitu di ini umurnya 5 tahun dan dia sudah bisa ngelakuin itu. Dampaknya memang yang harus kita, yang sisi positifnya, kalau buat teman-teman yang jualan, kayak tadi saya waktu sampaikan ya, itu adalah membuka akses pasar yang luar biasa. Kita bisa terkoneksi dengan bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Teman saya jualan beras organik dari Banyuwangi, dia bisa ekspor sampai ke Italia, sampai ke Afrika Selatan, gitu, sampai ke Australia gitu. Itu berkat adanya digital marketing, adanya keterbukaan akses digital yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Tapi di sisi lain, kita memang harus benar-benar memahami bahwa tadi Mas Fitra, Mas Haki, Mas Lukman waktu menjelaskan terkait safety, terkait bersosial media, berdigital ya, memang harus ada filter. Jadi bagaimana kita bisa menggawangi kita sendiri ya sebagai penggunanya, itu bisa memfilter informasi apa yang bisa kita dapatkan agar dampak dari kecakapan digital ini bisa diterima yang positif. Seperti itu Mas Rio yang bisa saya jawab. Oke, baik, terima kasih Kak Nuryadi untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Siti Aropa ya. Baik, memang banyak sekali di era digital ini membuat pangsa pasar apabila Anda berbisnis online ini lebih luas lagi ya. Namun ada sisi buruk juga yang perlu dihindari. Nah, itu kemudi atau filter itu dari diri kita sendiri ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan internet ini dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Baik, ini pertanyaan ditujukan kepada Kak Lukman ya. Baik, pertanyaannya ini dari Randy Enta Ginting. Sebagai seorang ASN, ini terkadang dihadapkan dengan situasi di mana harus menjawab pertanyaan dari masyarakat dan stakeholders secara cepat dan juga praktis. Permasalahannya adalah tak jarang kami menemukan lebih dari satu sumber atau referensi terpercaya mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, mohon petunjuk bagaimana cara mengambil keputusan dengan cepat dan tepat mengenai hal ini. Silakan Kak Lukman. Ya, terima kasih Mas Rio. Ya, jadi bagi saya sih kalau untuk menemukan keputusan mengenai pemberita-pemberitaan di luar sana untuk dengan berbagai sumber, saran saya lebih baiknya lebih tidak tergesa-gesa ya. Karena yang namanya kabar atau isu pemberitaan seperti ini memang dengan berbagai referensi sumber yang mana yang harus dipercaya, tentu yang salah satunya kita harus lihat dari media itu sendiri. Khususnya jika media itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, tentunya berita-berita yang ditampilkan atau yang diterbitkan maupun ditayangkan di kanal online maupun media online tentu sangat terpercaya. Karena tidak sebuah karya jurnalistik yang sudah memenuhi unsur-unsur yang harus memang diterbitkan. Nah, mungkin seperti itu. Jika memang mendapatkan sebuah berita yang mungkin dinilai itu bisa dipercaya untuk khalayak luas, saya pikir dengan melihat status verifikasi. Selain daripada itu, berdasarkan hukumnya sih udah kuat, karena kan media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers tentunya sangat memberikan data-data atau bahan pemberitaan yang faktual dan validasinya itu bisa
dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti itu. Intinya saran saya untuk memilih atau mengambil keputusan dalam memilah sebuah pemberitaan dari sumber manapun, ini dengan cara seperti itu tadi, Mas Rio. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan kembali ke Mas Rio. Baik, terima kasih banyak Kak Lukman. Ya, saya menambahkan aja untuk tips agar kita menghindari berita itu hoax ya. Dipastikan dulu, verifikasi dulu ya berita tersebut dari sumber yang kredibilitas, yang dapat dipercayakah atau tidak. Karena informasi ini memang memang ini tersebarnya sangat cepat sekali ya. Jadi memang kita harus jeli dan kita harus smart memilih berita mana yang benar. Nah, itu tadi. Jadi pastikan berita yang kita ambil ini benar-benar dari sumber yang benar agar kita nanti menyampaikan atau kita bisa repost postingan tersebut ya yang kita sebarkan juga ini sudah benar dan juga udah valid berita tersebut ya. Baik, terima kasih Kak Lukman dan semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Jessie Ria Clara yang akan disampaikan kepada Tessa ya. Kak Tessa, baik, tips dan triknya menjadi seorang influencer atau blogger. Nah, kalau dibilang ini ya untuk menjadi seorang influencer atau blogger ini menjadi satu pilihan saat ini ya. Yang paling mungkin udah menjadi ini ya, menjadi apa sih? Cita-cita banyak orang ya, karena hanya foto, nge-review segala macam. Silakan Kak Tessa dijawab ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Untuk tipsnya sendiri, sebenarnya saya nggak ada cita-cita untuk menjadi influencer atau mengarah di bidang itu. Tapi dengan apa hobi yang saya punya, akhirnya secara tidak sengaja follower saya semakin naik, terus kayak saya sering ikut talk show, diundang untuk jadi pembicara sebagai makeup artist. Saya lebih senang dikenalnya tuh sebenarnya sebagai makeup artist, bukan influencer, karena kalau dilihat-lihat di Instagram saya tuh lebih banyak hasil foto makeup daripada foto OOTD saya. Kalau influencer kan lebih seringnya tuh foto TD, lebih seringnya share-share foto sendiri. Kalau Instagram saya itu lebih banyak foto orang lain, karena saya lebih sering ngepost foto hasil makeup saya. Jadi menurut saya kalau pengen jadi influencer tuh lebih sering aja explore, lebih sering aja post kayak kalian tuh hobinya di mana, di apa. Jadi mengenali diri kalian terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya kan hobinya lebih ke make up. Jadi saya lebih sering post hasil make up saya, lebih sering share tutorial make up kayak gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman lebih senangnya itu ke masak, ya kalian bisa share hasil masakan kalian atau share resep masakan kalian. Jadi tergantung hobi kalian itu di mana, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu mengenali diri kita sendiri. Begitu Mas Rio. Kurang Mas Rio, semoga bermanfaatnya. Semoga bermanfaat jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Kak Tessa. Nah, ini yang sering dibagikan oleh Kak Tessa di sini kalau saya lihat adalah membagikan hal yang sangat positif ya. Banyak mungkin orang-orang di luar sana yang tidak bisa untuk make up atau nggak ingin memiliki keterampilan di dunia make up, akhirnya di-sharing lah sama Kak Tessa ya. Walaupun memang ini akan mendapatkan impact yang sangat positif sekali ya, ada nilai cuan atau nilai keuntungan di sini ya. Ini sangat bagus sekali, bisa menginspirasi banyak orang juga loh ya. Oke. Mungkin itu adalah cara dari Kak Tessa gimana menginfluence orang-orang atau enggak followers yang ada di Instagramnya agar lebih bagus dalam bermake up, atau yang ingin memiliki keterampilan, yuk silakan tanya-tanya sama Kak Tessa. Terima kasih ya Kak Tessa. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih ya, akan dijawab oleh Kak Fitra Meika. Ini pertanyaan dari Sheila Desi. Bagaimanakah caranya untuk mengatasi penipuan di sosial media marketing seperti yang tadi dijelaskan, banyak penjual online di Instagram yang menipu pembeli dengan memposting testimoni atau produk di Instagram, tapi setelah itu pembeli sudah transfer malah hilang kontak atau di blok dan lain-lain ya, atau barang tidak dikirim. Sedangkan kita sebagai pembeli hanya bisa membantu share di IG story untuk menginfokan kalau itu adalah akun all shop penipu. Tetapi tidak begitu maksimal menurut saya karena sudah banyak sekali yang sudah menipu. Oke, silakan dibantu jawab Kak Fitra.
Oke, Kak Fitra, maaf, soundnya masih kurang terdengar di sini. Saya jawab ya. Sering nih, apa namanya, jualan online lewat media sosial yang ujung-ujungnya nipu kan. Kita bisa cek sebenarnya, feed-nya kah, atau cari testimoni di internet mungkin. Ada juga nih, ada situs namanya cek rekening, cek penipu. Itu biasanya yang sudah lapor itu masih terekam jejaknya di situ, karena kita nggak punya namanya jualan online kan, kita belum bisa aja kita belinya di Jawa dan kita nggak tahu dia beneran jualan atau enggak. Kita cuma bisa lihat secara virtual di akun media sosial yang OL shop-nya itu. Kita bisa banyak-banyak cross check sebenarnya. Nomor rekeningnya itu penipu atau bukan, itu bisa biasanya ada kok. Di googling aja cara gimana mengetahui ini akun penipu atau bukan, seperti itu sih. Kalaupun misalnya tertipu ya, saya juga dulu pernah jadi korban penipuan nih. Sebagai pelajaran aja, kadang kita tuh terburu-buru atau termakan iming-iming, wah fotonya bagus nih, padahal bisa aja itu foto nyomot dari mana kah, belum tentu akunnya tuh akun yang benar-benar jualan seperti itu. Oke, kembali ke Mas Rio. Oke, baik, terima kasih Kak Fitra. Baik, kalau saya boleh menambahkan nih ya tentang penipuan online. Nah, mungkin pada saat kita sebelum berbelanja, kita harus teliti dulu nih, apakah ini dari toko yang benar-benar kredibel ya. Maksudnya, kita bisa lihat di bawah-bawahnya mungkin kayak akun seperti Shopee atau apa. Kan kita bisa lihat rating di situ dan juga komentar-komentar, kepuasan dari pelanggan, dari pelayanan segala macam. Dan pasti kita biasanya main feeling ya. Kalau saya main feeling, ini beneran nggak ya tokonya ya? Produk yang dijual bener nggak ya kira-kira? Memang, belanja online itu memang membutuhkan kejelian ya. Beda dengan kita belanja offline, memang ini sangat beda. Offline kita bisa pegang barangnya, tokonya juga terlihat jelas. Online ini benar kita harus berhati-hati. Begitu ya Kak Fitra ya. Oke. Baik teman-teman, luar biasa sekali untuk hari ini. Wah. Luar biasa ya teman-teman dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, ada 4 narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Dan tentunya semoga ini semua bermanfaat. Sebelum mengakhiri acara di sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan dulu ya, untuk kesimpulannya dulu ya. Baik, dari Kak Nuryadi terlebih dahulu ya, tentang etika pelayanan dan berbisnis digital. Baik, dalam di sini tadi disampaikan ya, banyak sekali ya tempat-tempat untuk kita berbisnis. Ada di market digital, ada website, kemudian ada sosial media, ada marketplace, dan lain-lain. Dan ada etika juga nih yang harus ditaati ya. Harus ramah kepada pembeli, kemudian jujur, kemudian responsif, dan tidak menyalahgunakan data pembeli. Tidak diperbolehkan ya itu ya. Baik, selanjutnya dari Kak Lukman Hakim. Tips mengenali hoax dan bagaimanakah cara untuk memverifikasinya. Ciri-cirinya adalah sumber beritanya pasti tidak jelas atau absurd ya. Kemudian pesannya hanya sepihak dan bersifat menyerang atau tidak netral. Dan ini juga bisa menciptakan kecemasan atau kebencian. Kemudian mencatut nama tokoh masyarakat dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian manipulasi foto dan keterangan. Misalnya fotonya ini diambil udah lama banget atau dari googling atau mana ya itu ya. Harus dicermati seperti itu ya. Tipsnya adalah mengenali berita tersebut dan jangan lupa untuk diverifikasi ya. Cermati foto tersebut dengan sangat baik. Biasanya ada orang-orang yang penyebar hoax ini akan mengambil foto-foto dari berita-berita lama nih ya. Biasanya para buzzer kayak gitu ya. Terus kemudian cek situs media dan juga konfirmasi ke narasumbernya. Dan periksa fakta atau kebenarannya dengan bisa dengan berbagai macam ngambil dari berita-berita yang ada ya. Kemudian nanti tinggal diverifikasi dulu nih beritanya sebelum di-sharing.
Baik, kemudian dari Kak Tessa Yuniska, tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Banyak sekali tren di dunia digital pekerjaan ya. Hanya sekarang trennya adalah dari yang offline kemudian menjadi online. Nah, banyak sekali nih yang bisa jadi pilihan ya buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi sedang mencari kerja atau ingin menambah skill di dunia digital. Tenang aja ini ya, ada bisnis e-commerce dan kemudian ada blogger, ada dropshipper, kemudian ada programmer dan juga event planner dan digital marketing. Manfaatkan sebaik-baiknya, belum ada kata terlambat nih untuk memulainya ya. Kalau bisa sekarang, ya udah sekarang aja, nggak usah nunggu besok ya. Baik, dan kemudian dari Kak Fitra Meika, pahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Ya, aplikasi media sosial banyak sekali. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Instagram, dan lain-lain ya. Pastikan buat password yang kuat dan juga aman. Lakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian lindungi diri dari pesan atau konten yang mencurigakan. Verifikasi dua langkah ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Karena apabila ada yang mencoba membuka aplikasi kita, sosial media kita, akan langsung masuk ke handphone kita ya. Dari email ataupun dari handphone, dari nomor telepon. Kemudian jangan lupa pengaturan privacy harus diaktifkan. Dan profil atau privacy harus diaktifkan juga ya teman-teman ya. Kemudian tipsnya adalah jangan berbagi informasi yang sangat sensitif ya tentang data ID card kita, kemudian tentang apapun lah itu ya, jangan sering-sering diposting atau enggak jangan diposting ya untuk konten-konten atau enggak informasi yang sensitif tentang data pribadi kita. Persulit cara login ke akun, ini dipersulit aja, jangan pakai password tanggal lahir, itu kan sangat simpel ya, jangan, kalau bisa pakai yang lebih sulit lagi nih, mungkin tanggal lahirnya siapa gitu ya, nenek atau kakek yang orang nggak bakal tahu ya. Baik, kemudian selalu cek aplikasi dan kemudian gunakan aplikasi dengan end-to-end encryption. Luar biasa sekali untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak untuk keempat narasumber ya. Ada Kak Nuryadi, ada Kak Lukman Hakim, ada Kak Tessa, ada Kak Fitra. Terima kasih banyak. Oke, untuk berbaginya sore hari ini semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Baik, sebelum mengakhiri acara kita foto dulu dengan keempat narasumber. Silakan. Oke, setelah hitungan ketiga ya kakak-kakak ya. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, baik, selanjutnya foto dengan seluruh peserta. Silakan di-on-kan untuk kameranya. Yuk, silakan di-on-kan untuk kameranya teman-teman. Ya, semuanya di-on-kan untuk kameranya. Kita foto bersama yuk. Oke, kita masih menunggu nih ya, yang belum on, silakan di-on-kan untuk kameranya yuk, teman-teman yuk. Baik, yang masih malu-malu, silakan di-on-kan kameranya. Silakan, yuk. Oke, udah siap ya, semuanya menghadap ke kamera dan tersenyum. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi ya, semuanya menghadap ke kamera dan tersenyum. Satu, dua, tiga. Well, terima kasih banyak teman-teman dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Terima kasih untuk keempat narasumber. Udah bersedia berbagi informasi yang luar biasa buat kita semuanya dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semua yang sudah support acara sore hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya. Jaga kondisi kesehatan kita baik-baik untuk diri kita dan juga orang-orang terkasih dengan kita. Tetap cakap dalam dunia digital. Akhirnya saya Rio Brahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosmed bikin aku bengong, banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media.
bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu.